Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT English News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat beberapa kegiatan Ayu Ting Ting bersama sahabat dan juga tim di Lapor Pak. Dan di sini juga Mimin akan memberikan informasi mengenai status terbaru dari Mom Aiting, ibunda tercinta dari Ayu Ting Ting. Informasi pertama dari Mom Aiting, ibunda Ayu Ting Ting, di sini menuliskan sekian lama tidak berkumpul, hari ini bisa silaturahmi kembali dengan nuansa warna-warna yang berbeda. Setelah lama COVID, akhirnya ibu Ayu Ting Ting bisa berkumpul kembali dengan sahabat-sahabat lamanya, melepas rasa kangen dan juga bahagia. Berkumpul untuk Bunda Ayu Ting Ting, semoga sehat selalu, dan juga untuk sahabat-sahabat tercinta, semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan dilancarkan segalanya. Dan informasi selanjutnya di sini masih dalam rangka Mom Aiting ya. Di sini Mom Aiting bersama dengan Bilqis Sumairah Razak, anak dari Ayu Ting Ting. Di sini Mom Aiting menuliskan, sudah besar cucu ibu, sudah kelamaan di rumah nggak mau diajak kemana-mana, kiss aja deh ya. Begitu tulis Mom Aiting kepada Ikis yang nggak mau diajak kemana-mana nih. Udah PW di rumah aja katanya, jadi pengennya di rumah. Saya selalu untuk Ikis dan juga Mom Aiting. Dan informasi selanjutnya di sini ada tayangan terbaru dari Kisyu TV. Tayangan dan bincang-bincang ini bersama Mongol stand up komedi yang berhasil mengumpulkan uang 70 juta dalam 15 menit. Wow, luar biasa. Heavy Gallery 25. Lebih ngagak episode yang ini ada sedihnya juga. Bagi sahabat semua yang penasaran, langsung cus ya ke YouTube-nya Kisyu TV tentunya. Dan di sini Mom Aiting juga menuliskan, ngobrol yuk bareng Mongol Stress, eksklusif cuma di Kisyu TV. Di segmen ngobrol yuk kali ini, kamu akan nyangka nih kalau Mongol Stress pernah punya pengalaman unik selama jadi stand up comedy. Mulai dari stand up di acara pemakaman sampai dibayar puluhan juta sekali stand up. Wow, luar biasa ya. Di segmen ini bukan cuma review-review saldo sekali manggung aja nih, tapi juga blak-blakan ngaku naksir sama salah satu artis juga. Siapa ya kira-kira? Langsung cek full videonya yuk di channel kita YouTube Kisyu TV. Dan di sini juga ada status terbaru dari Kak Ayu Ting Ting, dan di sini juga Ayu Ting Ting menjelaskan mengenai skincare yang sering dipakainya. Makanya Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik. Bagi sahabat yang ingin terlihat cantik seperti Ayu Ting Ting, langsung pesan di MS Glow Pusat Indonesia. Akan membuat wajah kamu cerah dan juga glowing sepanjang hari. Tentang 3138, kangen rambut panjangnya. Love you Ayu Ting Ting. Terima kasih Lintang 3138. Dari Ina, The Ilah, Nyonya Gunawan, Pak Gunawannya kan brand ambassador MS Glow-nya Joss Sarangheo. Yeay, akhirnya ini yang kutunggu-tunggu dari Lovely Novika. Dan juga dari Abidah, masya Allah cantiknya, beautiful. Dari Anissa Riwan, terima kasih para sahabat yang selalu setia menemani Ayu Ting Ting dan selalu berdoa untuk Ayu Ting Ting. Dan hari ini Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik nih. Dilansir langsung dari I Lovers, aura kesemaran mencium-cium aroma bahagia. Inilah penampilan Ayu Ting Ting hari ini di acara Brownies TV dan juga malam hari ini di Lapor Pak. Bagi sahabat semua, jangan lupa tonton Lapor Pak malam hari ini pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, karena akan hadir surprise yang sangat tak terduga nih. Ada sahabat mereka yang akan tampil malam hari ini. Jadi bagi sahabat semua, jangan lupa tonton ya Lapor Pak malam hari ini jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Pastinya akan membuat hari-hari kita semakin berwarna nih, karena melihat tingkah kocak dari para sahabat Ayu Ting Ting, ada Andre Taulani, Wendy Cagur, dan juga Andika Pratama. Dan ucapan selamat untuk Lapor Pak yang sangat hebat, luar biasa. Belum genap 1 tahun tapi sudah dapat komedi non-drama, suatu kebanggaan bagi semua kru, karena kemarin Lapor Pak mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa, mengalahkan banyak stasiun televisi dan juga acara-acara yang lainnya. Sekali lagi selamat untuk Lapor Pak, semoga semakin maju, semakin kompak, semakin lucu, dan semakin menghibur.
Oke sahabat semua, inilah kegiatan Ayu Ting Ting malam hari ini. Jangan lupa tonton Ayu Ting Ting malam hari ini ya, karena akan memberikan suatu kebahagiaan nih untuk kita semua, yang pastinya mereka akan memberikan kelak tawa untuk kita semua. Oke sahabat, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya dengan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari rumah capek saya. Ibu dong, karena kalian di rumah ya, besok ikut ibu enggak? Ya besok les. Tengibu dong. Dadah. Selamat ulang tahun, Henny. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan juga semoga HN Collection-nya lancar terus, usahanya lancar terus. Pokoknya sukses buat kamu menjadi ibu yang lebih baik lagi. Selamat ulang tahun, adikku, Henny. Sholat maghrib disembat mulut rasanya, makan tape, pengen makan tape uli aja Rustam. Buat yang pesuruh kulitnya bulan order ya, bulan order semangis nyanyi tape. Beli sambalnya doang 5 ribu.